I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Hai guys, jumpa lagi dengan Stylist Desa. Oke, Stylist Desa kali ini akan kasih tutorial cara bikin ngembang rambut ya. Untuk kondisi rambut sebelumnya seperti ini ya, jadi kita akan potong biar terlihat ngembang ya. Yang pasti yang pertama kita buat line dulu ya. Setelah itu kita bentuk line-nya, setelah kita jadi line-nya lalu kita potong atasnya ngikutin line yang sudah ada ya kawan-kawan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke tutorialnya nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, setelah pemotongan selesai lalu kita keringkan rambut ya, keringkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita keringkan lalu kita tekstur rambut ya, kita tekstur biar terlihat natural atau gradasi nih kawan-kawan. Gimana nih kawan-kawan, cukup mudah bukan tutorialnya? Nah, yang pasti
mudah dan cepat dipahami ya kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi ya buat kalian semua. Terima kasih yang udah hadir, yang udah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa nih like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Yang pasti nyalakan lonceng nih agar tidak ketinggalan video terbarunya nih dari Stylist Desa. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam sehat dari Stylist Desa.